Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumbawa periode 2024 hingga 2029, Haji Mahmud Abdullah alias Haji Mo dan Haji Burhanuddin Jafar Salam alias BCS menggelar pradeklarasi pada Sabtu 13 Juli 2024. Kedepannya, mereka akan menggelar deklarasi pasangan bakal calon yang diusung oleh Partai Golkar dan Gelora yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam terletak kita semua. Dihubungkan kita Allah kepada Anda Bajatkan karena di malam hari ini kita masih tidak kesehatan untuk berkaturahim. Lebih-lebih malam ini kita dihadiri oleh Pak Kari yang insya Allah akan lebih banyak nanti akan memberikan penyelenggaraan kepada kita bagaimana ke depannya kita akan bergerak. Ini berada yang kita tidak berikan karena tadi oleh calon wakil bupati dari Jakarta dari Pak Jalembar tadi bahwa insya Allah kami sudah tidak sepakat bahkan jauh hari sebelumnya kami tidak sepakat untuk akan bersama untuk maju bagaimana akan coba kita semua ini akan ke depan. Nah, barangkali Bapak Ibu juga bertanya lagi ke saya atau wartawan juga akan bertanya lagi mengapa saya memilih Gelora untuk kira untuk koalisi. Sehingga berarti kan saya tidak ada terlalu banyak kata berarti kita dibayangkan ini dasarkan kepada Bang Fahri nanti kemudian memberikan kepada kita jalan-jalan bagaimana kehidupannya kita dalam menghadapi atau bagaimana akan tindakan-tindakan kita usaha-usaha kita dalam merubah kemenangan di November 2024 yang akan datang. Demikianlah ini. Terima kasih. Ini saya dengar nasihat Pak Jokowi kepada anaknya sekarang. Wakil kau kan. Tokal bareng dengan diri sekuat ini. Nah, bina agenda macam-macam semua wakil itu tugasnya adalah menunggu perintah dari bupati atau presiden. Wali kota, wakil wali kota, wakil bupati, wakil gubernur, pasti stokernya bina macam-macam. Eh, kalau main proyek kiri kanan, kamu pengen tarik. Ada waktunya, nyangkut balong. Aku politisi Jakarta, posisi tinggi, nggak akan saya minta. Kalau mentah yang sangat pengaruh di kita, main di sini, garap ini, nggak ada itu. Ada waktunya, ada bagiannya. Itu namanya orang ini. Setialah mendampingi dan berada untuk memperkuat bupati karena itu presidensialisme lokal. Apa perintah ini buat? Backup, dampingi, perkuat. Solidkan baru itu kota dapat apa-apa. Lamin, adik nomor 2 ada punya agenda sendiri. Melayani kepentingan orang lain, bekerja untuk orang lain, bukan bapak ya. Ini yang sering terjadi dalam presidensial itu, termasuk di tingkat kota. Nah, karena itulah bersatunya tingkat baik ini dan Pak BJM sebagai tokoh muda seumur dengan saya laki-laki ini, ya, bersatunya Golkar sebagai partai yang paling tua legenda di Indonesia bersama partai yang baru ini di mana alhamdulillah di Sumbawa ini kita mendapatkan satu fraksi yang cukup fenomenal satu fraksi mudah-mudahan itu baru sekompar dari Sumbawa. Aklamasi yang kita dengar tentang Prabowo kemarin, saya adalah tukang kampanye aklamasi Prabowo karena saya tahu Prabowo yang terlalu beda kan.